Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat folder di Medibank Paint versi Android. Jadi, fungsi folder di sini dia untuk mengatur layer agar lebih tersusun rapi. Misalnya saja, pembagian layer itu seperti ini. Kita bisa menyusunnya menjadi folder khusus sketsa, folder khusus base color, folder khusus detailing, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya untuk bikin folder-folder itu? Simak cara berikut ini. Pertama, kalian pilih menu layer, kemudian kalian pilih icon tanda tambah, setelah itu pilih folder. Sekarang kalian sudah bisa membuat folder sendiri. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk memasukkan layer itu ke dalam foldernya? Ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa geser layernya untuk masuk ke dalam. Kalau misalnya layernya tidak langsung masuk ke dalam foldernya, jadi kalian tinggal geser lagi ke pas-pas di bagian layernya, kemudian nanti dia akan masuk seperti ini. Tandanya kalau dia sudah masuk itu dia agak serong ke dalam ya. Selanjutnya cara kedua adalah dengan membuat layer di dalam foldernya. Jadi otomatis langsung masuk ke dalam. Seperti itu teman-teman. Begitupun kalau kalian mau buat folder selanjutnya dan kalau misalkan kalian mau ganti nama-namanya, kalian bisa ubah di sini. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.